tiba-tiba jatuh pingsan, akhirnya Dewa pun membawa Nana pergi berobat ke dokter. Dan setelah melihat hasil cek darah yang telah disimpan di laboratorium, akhirnya dokter mengatakan bahwa saat ini Nana menderita kanker darah stadium 1. Dewa benar-benar syok dan terkejut mendengar perkataan dokter tersebut. Namun dokter mengatakan bahwa masih besar kemungkinan bagi Nana untuk bisa sembuh. Dokter mengatakan dengan rajin minum obat serta menjaga pola makan dan istirahat yang cukup dan tidak boleh stres, maka Nana bisa cepat sembuh. Semoga saja Nana bisa menjalankan apa yang telah dianjurkan dokter, agar Nana bisa sembuh dari penyakit kanker yang dideritanya.